Are you ready? Okay. Chandra, this is your wife. Cherish her, love her, protect her, and care her. Now you open the veil and kiss her. Photographer, is that the right spot? No, okay, they said that's the wrong spot, so I have to repeat. I'm sorry, it's not me, what they said. Okay, all right. Hi. Dia kabur. Halo. Halo. Hey. Hey, Pauli. Lagi ngapain nih? Oke, mau beli lihat, oke. Oke, kamu balik aja. Sorry, gue ini yang salah nih, kembali. Bentar ya. Sorry ya. Ya, oke, ready buka. Cari siapa? Siapa kamu? Oh, aku cari si Buncit. Apa? Aswadnya apa dong? Aswadnya apa ya? Si Buncitan. Buncitan. Mau balik gak? Balik ke sini ya, bener ya? Chandra and Stevie, this is a solemn moment. Setiap kata-kata yang kamu ucapkan, Tuhan dengar, Tuhan kamu teraikan, menjadi komitmenmu seumur hidup. Please, go ahead. Hari ini, 11 Desember 2021, di hadapan Tuhan, saya, Chandra Budiman, menerima engkau, Stevie Sunarto, sebagai istri saya yang sah dan satu-satunya dalam Tuhan. Saya berjanji untuk mengasihi kamu dengan sepenuh hati, sebagaimana Kristus sudah mengasihi kita. Saya berjanji akan melindungi dan menjaga kamu dengan setia, dalam keadaan suka maupun duka, berkelimpahan maupun berkekurangan, sehat maupun sakit, semangat maupun letih, kiranya Tuhan memberikan kasih karunia yang cukup hari demi hari untuk aku bisa memenuhi janji pernikahan yang kudus hari ini. Nung, aku ingin mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya. Kita sudah ada di sini dan memelihara hubungan ini sampai ke pernikahan. Terima kasih kamu sudah hadir dalam hidup aku, mau menerima aku dalam segala musim dan menerima segala kekuranganku. Terima kasih sudah menjadi pasangan yang terbaik dalam hidupku, yang menghiburku dengan candaan-candaanmu yang terkadang garing, dan yang mengasahku untuk terus hidup takut akan Tuhan. Saya, Stevie Sunarto, menerima engkau, Chandra Budiman,
sebagai suami saya yang sah dan satu-satunya dalam Tuhan. Saya berjanji untuk selalu mencintai sebagai pasangan yang sepadan dalam keadaan suka maupun duka, kaya maupun miskin, sehat maupun sakit. Kiranya Tuhan memberikan kasih karunia-Nya yang cukup hari demi hari untuk kita bisa memenuhi janji pernikahan yang kudus hari ini.